Prabu Revolusi dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, digantikan dengan Moli Prabawati. Menkomdigi Mutia Hafid menunjuk Moli Prabawati sebagai PLT Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, menggantikan Prabu Revolusi. Sebelumnya, Moli merupakan staf ahli bidang komunikasi dan media massa. Meski dicopot dari jabatannya, Prabu Revolusi tetap memiliki jabatan mentereng. Suami Zizi Sahab itu kini menjabat sebagai Komisaris PT Kilang Pertamina Internasional, anak perusahaan BUMN Pertamina. Selain itu, ia juga aktif berkarir sebagai dosen di Universitas Paramadina sejak tahun 2016. Selain Moli Prabawati, Mutia juga menunjuk beberapa pejabat baru di Kementerian Komdigi, di antaranya Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai PLT Dirjen Pengawasan Ruang Digital. Kemudian Wayan Tony Suprianto sebagai PLT Dirjen Ekosistem Digital, dan Ismail sebagai PLT Dirjen Infrastruktur Digital. Farah Devanti, GoTV News, melaporkan.